Okay. Maju pelan, maju pelan. Ini batu makanya. Thank you.
Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Camat Jatirejo. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Jatirejo. Yang saya hormati Bapak dan Rambel Jatirejo atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW Se Desa Kumitir. Yang saya hormati para ibu-ibu kader PKK Desa Kumitir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada siang hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat Jalan Paving. Baik, matur nuwun sanget, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun anak-anakku. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kawula hormati, nyuwun sewu Bapak Ibu, saya hadir tadi tidak sendiri tapi didampingi oleh Kepala Disbud Porapar Kabupaten Mojokerto dan juga Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Camat Jatirejo, matur nuwun sanget rawuh lengkap dengan Forkopimda Jatirejo. Ingkang kawula hormati dan kita banggakan semuanya Bapak Kepala Desa Kumitir, alhamdulillah didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kumitir. Tentu juga yang sangat saya hormati segenap perangkat Desa Kumitir, Ketua BPD dan timnya, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua semua organisasi yang ada di Desa Kumitir, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya warga Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa Kumitir ini akan dibawa kemana? Ini semuanya sudah ada relnya, sudah ada jalurnya, dan tinggal kita melaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Tentu tidak cukup infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat kemudian menyesuaikan dengan keberadaan situs Kumitir dan situs-situs lainnya yang ada di Desa Kumitir, itu perlu juga dibangun. Tadi saya sempat tanya kepada Pak Kades, Pak, tampilan teman-teman tadi mulai dari sana yang mengiringi kita sepanjang jalan, saya turun dari mobil sampai saya menuju tempat duduk saya, ada kegiatan seni dari teman-teman semuanya ini yang sangat luar biasa. Nah, hal seperti inilah sesungguhnya yang perlu dilekatkan dengan identitas masyarakat Desa Kumitir. Nah, saya tanya, ini yang tampil warga Kumitir apa senes, Pak? Gitu. Di Kumitir ada, Bu, tapi pada saat ini sedang tampil di tempat yang lain, sehingga ini dibantu oleh teman-teman dari luar Desa Kumitir. Apapun, nyuwun sewu, ketika kemudian Kumitir ini punya fasilitas, ya, tenge, punya fasilitas, maka ini nanti akan menjadi ajang para pelaku seni budaya untuk bisa berekspresi dan bisa dinikmati oleh masyarakat semuanya, dan juga bisa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Matur nuwun sangat Pak Kades sudah punya ide, karena ini harus dimanfaatkan. Satu, jalan ini adalah jalan milik warga Desa Kumitir. Jadi seluruh warga Desa Kumitir harus menjaga supaya jalan yang jenengan luar biasa loh. 2 bulan jadi. Berapa? 1 kilo ya? Berapa kilo ini? Berapa? Masih 600. Oh, tak pikir 1 kilo. Kurangnya masih banyak ya?
Oh, total 1.500 ya. Baik, ya nanti akan dipertimbangkan. Karena jenengan sudah menunjukkan bahwa jenengan mampu untuk menerima dan memanfaatkan uang yang sudah diserahkan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto kepada desa Kemite. Nah, teman-teman ini kan dideg-deg toh. Ya, luar biasa loh itu. Ya, seperti Prabu Bandung Bondowoso 2 bulan langsung sudah jadi ready semuanya, luar biasa. Ini menunjukkan kalau desa Kemite serius, kalau diserahi amanah uang untuk membangun betul-betul diwujudkan, dinyatakan, dan kemudian kita bersama-sama betul-betul bisa melihat, menyatakan, dan tentu warga senang ya tentunya dengan jalan yang bagus ya. Nah, ini spesial karena ini bukan beton, bukan jalan beton, tetapi paving 3 dimensi. Ini harus dirawat bagaimana jalan ini tidak hanya menjadi akses yang dilewati, tetapi bisa menjadi sarana prasarana ekonomi. Maka saya matur nuwun Pak Kades Adi, nanti akan ada kegiatan ekonomi ya, pasar rakyat di sini selama Ramadan. Nah, tolong ini nanti ada tim marketingnya, sangat yang juga agar bisa ekonominya meningkat dengan adanya situs Kemite ini. Nah, ini nanti perlu dilihat, bisa jadi suatu saat nanti ke depan akan dibutuhkan rumah-rumah untuk tinggal. Ngatenge, penginapan yang berbasis rumah, guest house. Itu tidak perlu membangun, cukup warganya, rumahnya warga, tapi nanti warga menyediakan satu ruangan. Nah, mau tidak mau berarti warga ini harus menyesuaikan rumahnya, harus dibersihkan, pengelolaan sampah. Penyerahan cenderamata oleh kepala desa kepada Bupati Mojokerto. Disampaikan terima kasih kepada Tuan Bagang Mulyo Ibu Haja Ikbina Fahmati Andasi Bupati Mojokerto. Hati corekan pukasa meninggi pembacaan doa kepada beliau yang bertugas, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Dari tim seni Laskar Gunung Jati. Kemudian Putra Mahesa Jati Manunggal, dan silakan selanjutnya untuk menampilkan atraksinya.